400 kepala keluarga wa dusun Pematang jeng dusun Cisurupan desa Sawah Dadap Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ngarandapan krisis cai bersih alatan mesin pompa rusak serta usum halodo panjang miharep bantuan cai bersih catutus leuwih ti saminggu untuk nampa bantuan cai bersih. Anggota Koramil Hiji 0 Hiji 4 Kodim 0 Genep 10 Sumedang babarengan jeng Babin Kamtib Mas Polsek Cimanggung ngamalirkeun cai bersih ancokeunin warga anu seuseuteun cai bersih. Eta kegiatan teh minangka wangun KHA turta inisiatif keur ngarojong warga anu seuseuteun cai bersih. Alatan mesin pompa anu rusak katambah-tambah usum haldo panjang kawas kiwari. Eta usum ngahgar turta krisis cai bersih teh narajang 400 kepala kulawarga anu kacida miharep bantuan cai bersih. Koramil serta anggota tim di Cimanggung yang telah memberikan pendistribusian air bersih untuk warga Cisurupan. Semoga ini pendistribusian bermanfaat dan masyarakatnya sejahtera. Dinamprona warga kawilang antusias naker serta ngucap syukur karena eta bantuan cai bersih lantaran gesa minggu katompernakeun nandangan krisis cai bersih. Kami atas nama warga RW 1 Desa Cikaripan mengucapkan banyak terima kasih kepada Babinsa dan Babinas yang telah membantu air bersih kepada warga kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Babinsa dan Babinas yang benar telah membantu kekurangan air bersih dusun Pematang kami. Lianti dusun Pematang jeung dusun Cisurupan prak-prakan distribusi cai bersih teh di kokolakeun oge di sawatara lokasi sejena. Di antarana Dusun Babakan Cikadu serta Desa Cikahuripan. Diki Guntara, Bandung TV.